Kok ada rumah ya di situ ya? Itu siapa ya yang lewat? And yo, welcome back. Yo, kembali lagi dan gua Bonanana di sini. Dan hari ini gua mau mulai series baru yaitu Survival sendiri di sini. Oh my god, sendirian ya. Dan rencananya untuk episode pertama kita bakalan buat rumah. Tapi kayaknya gua nyari-nyari plot-plot dulu aja kali ya, nyari tempat yang enak buat nge-build itu. Kayaknya kita bakal jalan-jalan di mana ya? Kita lihat-lihat dulu aja. Di sini kita ada di biome apa ini ya namanya? Taiga. Kita ada di biome taiga. Berarti dekat-dekat sini ada snow-snow gitu ya. Berarti ya gitulah pokoknya. Gue bingung mau ngomong apa ini, gue sendirian di sini, sedih banget teman-teman, astaga. Tapi kita sementara bakalan ngambil kayu dulu aja kali ya. Ya kita lanjut jalan-jalan di sini. Itu apa ya? Kok ada rumah ya di situ ya? Itu siapa ya yang lewat? Ada orang dong. Hey, itu apa itu? Ini, gue dipukul dong. Ini kita di mana ya? Di sini kediaman keluarga Tole dong. Di sini berarti ada keluarga Tole dong. Hai, kamu siapa kamu? Kamu Tole ya? Hah? Kamu Tole atau bukan? Oh, kamu Tole ya? Waduh, ada spider dong. Kamu siapa ini? Gak pakai baju ini. Gue boleh masuk ke dalam rumahnya gak nih? Hujan nih. Gue boleh masuk gak? Pak, boleh? Oh, boleh ya. Waduh, gila. Ini gue baru mau buat rumah, tiba-tiba ketemu kediaman keluarga Tole di sini, gak jauh dari spawn kita ya. Ini apa ini kamar? Ya apa? Dapat makanan. Thank you. Kamu siapa kau? Ini kamar bapak dan ibu nih. Bapak dan ibunya siapa nih? Bapaknya siapa? Oh, itu bapaknya. Kamu bapaknya ya? Oh, ini ibunya pasti ya, cewek ya. Kamu ibunya atau bukan? Ibunya sibuk ya kayaknya ya. Ibunya pukul-pukul. Ibunya tukang pukul. Di sini adiknya Tole. Adiknya Tole ini siapa ya? Adiknya Tole. Kamu adiknya Tole. ini siapa kakaknya Tole? Kakaknya Tole. Oh, kamu berarti Tolenya ya, Tole. Oh, ini kamarnya Tole. Oh iya benar nih kamarnya Tole nih. Weh Tole, kamu kenapa mukanya kayak gitu sih? Ini gua heran ya, di sini ibunya Tole cantik banget ya. Mana kita lihat sekali lagi deh. Oh, ini bapaknya Tole. Hai, Pak. Hai. Wah, ibunya udah tidur aja. Wah. Gua enggak bisa tidur dong. Kayaknya kasur mereka udah penuh banget. Kayaknya gua bakalan diem di sini aja deh. Atau kalian bisa buatin gua kasur? Buatin. Wah, kok geleng-geleng, kamu apa kamu geleng-geleng gitu? Ngeliatin mukanya Tole kenapa gitu ya? Ngeliatin ibunya, ibunya cantik gini. Bapaknya ya boleh lah bapaknya. Anaknya kayak ginian. Hey, apa kamu malah-malah? Ini lagi ada ya. Wow, kita dikasih kasur ya kayaknya. Oke, berarti kita tidur aja ya. Gua bakal tidur di sini deh ya. Nggak kenapa? Gue tidur di sini deh. Hai, selamat pagi Tole. Di sini keluarganya tukang pukul ya, bahaya banget. Waduh, di sini apa ini, ada chest di situ ya. Gue di sini boleh bikin rumah nggak di deket-deket sini? Gue di deket-deket sini. Kalian kira-kira mau bantuin nggak? Bapak mau bantuin nggak, Pak? Tole mau bantuin ibunya?
adeknya wah adeknya tukang pukul bahaya. Oke, gue kayaknya bakalan bikin rumah di deket-deket sini aja deh teman-teman, biar deket sama mereka juga. Di sini kayaknya ramai banget ya, di sini ada keluarga Tole di sini. Wah, ada creeper di situ. Kayaknya kita bakal buat rumah di oh my god, creeper. Kayaknya kita buat rumah di bawah sini aja kali ya, boleh ya? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Oke, berarti kalian mau bantuin? Kenapa kamu gak mau bantuin sana kamu? Oke, kayaknya kita langsung aja deh ngumpul-ngumpulin bahan. Atau kalian udah punya bahannya? Kalian ada bahan gak? Ada ya? Berarti kita ambil-ambil bahan-bahan dulu ya. Siap-siap bahan-bahannya ya. Oke, teman-teman. Tadi kayaknya mereka ngambilin gua beberapa bahan deh. Mereka kayaknya kalian bisa memberikan gua sedikit bahan gitu. Bisa enggak? Tole bisa Tole? Dikasih cobblestone. Lumayan ya. Kayaknya kita pakai bahannya ada, nanti kalau kurang bisa minta mereka lagi. Oh, boleh makanan. Thank you Tole. Tole makasih Tole. Tole kadang mukanya aneh gitu ya, ngeselin ya si Tole ya mukanya ya. Pengen digampol gitu ya. Kita bikin crafting table. Wah! Si Tole denger aja. Bahaya si Tole nih. Ini jangan-jangan ilmuwan deh kayaknya. Ilmuwan paranormal deh kayaknya ya. Kayaknya gua butuh ini deh, X deh kayaknya ya, buat ngancurin ini deh ya. Kita bakal ratain dulu dan ngesiapin tempat buat bikin rumahnya. Oke teman-teman, kayaknya kita bakalan buat rumah di bawah sini aja ya untuk sementara deh. Terus kita bakal bikin rumah yang gak usah gede-gede banget. Apa bapak? Dikasih pickaxe sama adeknya. Adeknya tukang pukul ya. Gila, bahaya banget. Kita emaknya tukang pukul juga. Ini keluarga, satu keluarga tukang pukul kayaknya. Oke, kayaknya gue bakal bikin rumahnya bentuknya kotak aja kali ya. Kita bakal bikin rumahnya segede ini deh ya. Bawahnya kita pakai ini aja kayaknya nggak apa-apa ya. Ini bahaya nih keluarga tukang pukul. Kalian mau bantu nggak? Kira-kira ke sananya ini ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ke sananya 11. 11 ke sana deh. Gua kurang bahan nih. Gua kurang bahan nih. Kalian bantuin dong. Gua mau cari-cari kayu lagi deh ya. Oke, di sini gua ada beberapa bahan. Di sini dibantuin sama si Tole dan teman-teman yang lain kayaknya teman-teman kan keluarga yang lain kayaknya lagi nyari bahan juga deh kayaknya. Kita kekurangan bahan di sini. Di sini udah berapa? Gila. Kakaknya si Tole jatuh-jatuh gitu aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, ini kayaknya kita kotakin aja deh. Kita kotakin. Ini kelebihan ini satu. Di sini kita kelebihan. Terus tengahnya kita di sini ada 64 ya ternyata ya. Gua gak buka inventory. Di sini kayaknya dindingnya pakai ini deh. Pakai ini deh. Kalian bisa bantuin 3 ke atas deh kayaknya. Ini kan 1 2 3 gini. Coba bantuin ya. Bantuin ya teman-teman ya. Teman-teman keluarga Tole ya. Rumahnya ngadap sini. Aduh, ini adeknya Tole ya. Tukang rusak ya. Ya ditutup dong sama kakaknya Tole. Aduh, kakaknya Tole gimana sih? Oke, ini pintu kita bakal buat kayak gini. Waduh, rumah kita kotak banget ya teman-teman. Astaga. Oke, kayaknya terus kita bakal lanjut di sini kita lantainya kita bakal ganti pakai ini deh. Pakai ini, yang ini aja ya. Teman-teman bantuin ya. Teman-teman keluarga Tole. Keluarga Tole bantuin ya. Ini buildnya semakin cepat ya gara-gara ada keluarganya Tole. Ini ada ya Tole tukang pukul dah. Wah, dipukul lagi dong. Mati entar gua. Pakai ini adanya Tole ngapain bikin kapal di sini? Oke, teman-teman. Ini sudah mulai malam ya kayaknya. Kita bakalan tidur dulu habis ini. Ini rumahnya lantainya udah diganti. Ini cepet banget ya. Terus tinggal dibikin atapnya sama didekorasi aja.
Untuk sekarang kita bakalan tidur dulu, ini udah malam sebelum zombinya udah zombinya nge-spawn ya. Oke, teman-teman, ini atapnya bakalan jadi kayak gini. Terus rumahnya tadi didekorasi lagi oleh adeknya Tole, ya enggak? Kamu ya tadi ya yang ganti-ganti ini ya? Ya. Makasih banget buat adeknya Tole. Itu kenapa ibunya pemalu ya kayaknya ya? Sembunyi-sembunyi dong ibunya. Atapnya bakalan jadi kayak gitu. Nanti atapnya kita bakal naikin ke atas lagi. Kalian bantuin ya. Ya, keluarganya Tole. Wah, apa dipukul-pukul? Kenapa itu? Adeknya udah mulai menggila ya. Terus ini bakalan gua tingkatin, jadi ada di sini lagi nanti. Pokoknya something lah di situ, dibantuin sama si Tole. Dan gua bakal balik lagi kalau udah mau jadi rumahnya, teman-teman. Iya, teman-teman, akhirnya rumah kita hampir jadi. Udah jadinya kayak gini. Dibantuin sama keluarganya Tole di sini ya. Keluarganya Tole ternyata jago build juga ya. Kita dibantuin dari tadi. Terus ini ada kayak tempat santainya gitu ya. Ini gue masih belum tahu nih. Ini dibikin sama si Tole tadi kayaknya ya. Ini terus di sini dipagar-pagarin, kasih atap gitu. Di situ ada siapa di atas? Oh, ada Tole. Woi, Tole, ngapain kamu di atas, Tole? Lo ada maknya. Maknya ngapain, Mak? Lo jatuh, Mak. Maknya pemalu ya. Ini tadi dibantuin, dibikinin sama maknya Tole di sini, sama ibunya Tole, dibikin semacam kebun gitu yang kecil di sini. Buat kita nanti persediaan makanan roti. Wow, gila. Adanya Tole bikin hiasan dong. Wayow, wayow. Aduh, dibanjirin sama si Tolenya. Kamu gila ya, Tole. Oke, terus kita bakalan lanjut ngedekorasi dalam rumahnya kali ya, atau ya pokoknya kita bakal nyelesain rumahnya. Ini sudah didekorasi sedikit dan dikasih beberapa torch. Di sini kenapa itu? Hancurin dulu. Oke. Oh ya, tadi gua ada pintu. Bentar. Mana pintunya? Pintunya ada di mana? Oke, di sini ada spruce door. Di sini ada dua sisa. Salah masangnya. Ini kita bisa jadiin. Kayaknya di sini kita bisa jadiin kamar deh ya. Kamarnya bakalan di atas aja dan di bawah kayaknya ruangan, ya ruangan tamu lah, ketemu atau apa. Bisa jadiin dapur juga di sebelah sini. Dan kayaknya kita bakalan lanjut lagi bikin. Kalian ada makanan nggak? Ada makanan nggak? Minta makanan dong. Minta makanan. Oh, di bawah. Wow, baik sekali. Waduh, diambil sama adeknya. Dek, gua kelaparan, Dek. Jangan dikasih rotten flesh dong. No, gua enggak butuh rotten flesh. Wow, ada banyak banget rotinya. Oke, kita lanjut lagi, Dek. Kita bakalan lanjut lagi di sini, sisa sedikit lagi di sini. Enaknya ini mau bikin kayak gimana ya? Kayaknya kita bakal di sini ngasih jendela kali ya. Jendelanya gimana ya? Enaknya ya. Ya. Ya sisa satu di sini. Wah, kayak gitu aja. Kalian ada bahan ini lagi nggak? Pagar ini. Pagar. Ada banyak banget. Makasih. Terus taruh dulu. Oke. Here we go. Di dalamnya juga ya kayaknya. Aduh, nggak bisa masuk dong. Nggak bisa masuk. Gua males masuk dari dalam. Oke, kita bakal ngasih jendelanya. Karena kita belum punya kaca, kita pakai ini dulu aja untuk sementara. Nanti kita bakalan nyari-cari kaca lagi buat jendelanya ya, teman-teman. Oke. Dan terus di sini biar aman kayaknya kita kasih ini deh. Masih ada itu enggak? Pagar? Siapa adanya Tole? Atau bapaknya mungkin bisa ngambilkan pagar di sini dan naruhin di situ. Oh ya, kita bakalan ke rumah ngambil kasur kita ya. Kasur kita nanti kita bakal taruh di dalam sana ya, teman-teman. Waduh, dipukul-pukul. Kasurnya, Pak, kasur gua jangan dibawa, Pak. Pak,
Pak, sebelah sini Pak. Bapaknya sedikit silinder kayaknya matanya atau minus ya di sini. Aduh, bapaknya bahaya ini bapaknya. Lumayan ada 11, kayaknya cukup deh. Kita bakal naruhin di rumah buat sisanya. Kita sudah disiapin chest ya di situ teman-teman. Kayaknya di sini bakalan kita jadiin kamar aja. Buat kamarnya, kasurnya kayaknya enaknya kita taruh di mana ya? Taruh di, gua bingung. Taruh di sini aja kali ya. Oke, kasurnya gua taruh di bawah atap. Kayaknya kita daripada atapnya rusak pemandangannya, kita tutup kayak gini. Oke, seperti itu. Terus kita tutupin seperti ini ya teman-teman. Bakalan jadi kasur kita ada di sebelah situ. Dan ini pagar yang udah dikasih sama adeknya Tole tadi. Oke, bakalan jadi kayak gini rumah kita. Oh my god. Wah, bapaknya. Pak, kasur saya jangan dirusak pak. Loh bapaknya loh. Loh bapaknya kan. Waduh. Iya, dimarahin bapaknya. Waduh, bapaknya mati teman-teman. Waduh, ini keluarga ekstrim ya teman-teman. Ya. Itu bapaknya tadi kasurnya di mana ya? Oh, di adeknya ya. Dek, kasurnya mana dek? Balikan kasur saya dek. Waduh. Kasurnya ada dua. Ini gue butuh satu aja. Itu kasurnya bapak. Kayaknya diambil dari kamar bapaknya ini. Bapaknya terlalu baik kayaknya ya teman-teman. Ini kita langsung taruh. Itu ada apa? Itu ada dot. Di sini. Oh iya, gue minta obor dong. Kayaknya kamar gue gelap banget deh. Kalian ada yang punya obor nggak? Oh, makasih ya dek. Wah, diambil bapaknya. Bapaknya diambil bapak. Adik jangan jahat ya sama bapaknya ya. Kamu durhaka sama bapaknya. Udah pak, udah pak, cukup pak, sedikit aja pak. Ini kita taruh penerangan di sebelah sini. Oh iya, gue bakalan bikin ini deh. Oke. Kita taruh crafting table di sebelah sini aja. Terus kita taruh beberapa chest. Walaupun chestnya udah ada di bawah, tapi kita bakal taruh aja supaya menghiasi kamar. Jadi kamarnya nggak bosan-bosan gitu ya. Iya teman-teman, jadi kamarnya kayak gini aja untuk sementara. Nanti kita bakal makeover kamar lagi. Itu bolong teman-teman di sebelah situ, kita tutup dulu. Oke, ini udah mulai malam, kayaknya kita bakal tidur. Dan gue bakal sekalian nyobain kasur gue yang baru. Bapak pulang bapak, tidur bapak, udah malam bapak. Oke, selamat pagi teman-teman. Dan gue ngespawnnya di sini teman-teman. Kita ngebug di sini ya. Kalau kita bangun tidur, kita ngesponnya di atas atap ya. Lucu banget gua. Ini kita bakal tutup aja di sebelah sini ya. Kita tutup di sini supaya kita nggak kehujanan kayaknya. Oke, pas banget abis ya di sini. Ini udah kita tutup dan kita bakalan turun. Wah, gua dipukul-pukul dong. Hampir mati ini, gila. Oke, kita lihat dulu dari jauh ya rumah kita apakah bagus atau tidak. Kayaknya rumahnya tidak bagus ini ya teman-teman. Tapi kalian bisa nilai rumah kita. Rumah yang gue buat ini, enggak gue sih yang buat, yang dibantu oleh keluarga Tole ini dapat nilai skor berapa ya. Kalian bisa bantu aja. Ini adanya Tole bisa mukul-mukul gitu ya. Bahaya ini adanya Tole tukang pukul ya teman-teman. Oke, kalian bisa nilai. Pokoknya kalian tulis aja di komen untuk skor nilai rumah kita itu bolong. Kayaknya bisa, nanti kita bakalan ganti deh. Kalian bisa nilai di komen. Nilai gua antara nilai dari 10 sampai 100, gua dapat nilai berapa yang buat build rumah ini yang dibantu oleh keluarga Tole ya teman-teman. Ada capek nggak? Capek? Nggak capek? Waduh gila, gue udah capek dek. Mungkin bapaknya capek. Bapak capek? Capek ya, bapaknya capek. Tapi adeknya masih semangat. Ini adeknya mungkin bakalan bantuin gue ngerenovasi rumahnya. Mungkin mempercantik, makeover. Makeover. Mungkin bakal ngasih desain-desain kamar-kamarnya ini segala macam. Ini dibantu sama adeknya dan bapaknya bakalan istirahat. Dan ada Tole di sini tiba-tiba mukul. Oke teman-teman, kayaknya buat
kali ini kita cukup sekian aja buat rumahnya, dan nanti kita bakal kita bakal ngasih interior rumahnya lagi dan mempercantik rumahnya lagi. Dan buat kalian jangan lupa juga buat nge-share, nge-like, dan nge-subscribe channel gue Bonanana. Dan sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Bye-bye, gue dipukul sama adeknya dong. Ini musuh banget. Oh my god.